al-ijtima' wal ihtifal ala dzikri maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam, berkumpul untuk melaksanakan, mensyukuri kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan qad jaral adat, adat yang sudah terjadi di dalamnya isinya cuman berkumpulnya umat muslim laki-laki dan perempuan. Betul apa betul? Ada silaturahmi di situ dan juga membaca ayat Al-Qur'an. Kemudian juga di dalamnya adalah ada membaca sirah nabawiyah, sejarah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ulumun nafi'ah, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk memperkenalkan umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak meminta, kita lahir belum mencinta kepada Nabi, tapi kita punya bagian lahir sebagai umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah menambahkan syukur kita lahir menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya man wafaqah lil khair lil khair wa a'anahum alaih, wafaqna lil khair wa a'inna alaih, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.